Berita Persija, Persija Jakarta jadi tim dengan jumlah penonton terbanyak hingga pekan ke-8 Liga 1 2022. Baik di kandang maupun laga tandang, pertandingan Persija Jakarta memiliki jumlah penonton terbanyak. Dikutip dari laman ligaindonesiabaru.com, hingga pekan ke-8 tercatat ada 743.440 penonton di semua laga. Berdasarkan catatan ada 5 laga dengan jumlah penonton terbanyak. Dalam catatan tersebut, Persija Jakarta tercatat sebanyak 3 kali. Laga antara Arema FC vs Persija Jakarta pada Minggu menjadi laga paling banyak ditonton. Tercatat dalam laga tersebut sebanyak 38.155 penonton menghadiri pertandingan tersebut. Laga yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan, Malang, tersebut berhasil dimenangkan oleh Persija Jakarta. Selain laga tersebut, pertandingan antara Persija Jakarta vs Bayangkara FC juga tercatat sebagai laga dengan jumlah penonton terbanyak ketiga. Pada pekan ke-9 nanti, Persija Jakarta akan terbang ke Kalimantan untuk melakoni laga tandang. Persija Jakarta dijadwalkan akan menghadapi Barito Putra. Pertandingan antara Barito Putra vs Persija Jakarta akan digelar di Stadion Demang Lehman, Kalimantan. Jakmania bahagia lantaran permintaan mereka agar pemain Persija Jakarta, Ricky Cawor, dimainkan terwujud. Selama Liga 1 2022 beberapa minggu terakhir ini, sebagian Jakmania memang menuntut agar Ricky Cawor ikut bertanding atau menjadi starter. Akhirnya Ricky Cawor turun ke lapangan dalam laga melawan Bayangkara FC pada Sabtu. Di balik rasa bahagia Jakmania, mereka tetap melontarkan protes lantaran ada sejumlah pemain Persija Jakarta yang performanya dianggap kurang. Sejumlah pemain itu diantaranya adalah Taufik Hidayat, Braif Fatari, dan Ginanjar Wahyu. Komentar untuk menyingkirkan tiga pemain ini biasanya dibarengi dengan permintaan agar Ricky Cawor ikut bertanding. Seperti dalam unggahan Instagram @persija pada Minggu, @muokalate, Taufik, Braif, Ginanjar. Kalian udah dikasih kesempatan TP masih gitu-gitu aja sekarang giliran Cawor. Tapi Ginanjar masih agak ketolong ding masih lumayan lah. @Surya Lesmana, jauh amat Taufik mah. @Jetkai, mending Cawor dah daripada Taufik. @Kukunasia, masih mending dia dokter pet si Taufik. Dia main 5 menit tapi langsung nyetel GK kayak si Taufik main hampir 90 menit tapi GK guna cuman buang-buang peluang, heran ken GK dibuang dianya.